Kebakaran melanda gudang Polytron di Sayung, Demak, Selasa siang sekitar pukul 2 siang. Gudang yang terbakar berada di dalam area pabrik PT Hartono Istana Teknologi Polytron. Asap hitam membumbung tinggi dan sempat mengganggu jalur pantura Jalan Raya Semarang Demak. Kebakaran juga menyebabkan arus lalu lintas dari Demak ke Semarang dan juga sebaliknya tersendat. Sejumlah mobil pemadam kebakaran Pemkap Demak sudah dikerahkan ke lokasi.